Minal aizin, mohon maaf. Kemana ini teh? Oh, Suwon ya, biasa. Moga silahkan, moga silahkan. Pagi yang dingin, sahabat, di kampung tertinggi berkabut, sahabat ya, sampai puncaknya tidak terlihat. Aduh, mohon maaf ya. Menjelang mengiringi sholat id, sahabat. Yuk ikuti perjalanan Abah, sahabat ya. Sebenarnya ada dua arah, sahabat ya. Ke sana, masjid sebelah sana, DKM sana. Tapi kita memilih yang ke arah belakang Abah ya. Itu kampung tertinggi berkabut, sahabat ya. Masya Allah, pagi ini syahdu sekali ya. Ayo, ayo sok, tipayun. Ningali ka dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pucuk ibun Ciamis ya. Kumandang takbir bergema di setiap madrasah, di setiap musola, setiap masjid, mengiris hati. Mudah-mudahan yang tidak mudik bisa menahan air mata, sahabatnya. Sahabat ya, karena memang air mata kerinduan untuk kampung halaman begitu mudik. Minal aizin wal faidin, sahabat pucuk ibun Ciamis. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi pengen nangis ya. Abah mohon maaf bila ada kesalahan dalam ketika pembawaan vlog atau memang di vlogging di lokasi, sahabat ya. Karena sifatnya manusia tidak jauh dari hilap dan dosa, sahabat. Seperti ini lokasinya. Kita sambil jalan aja, sahabat ya. Minal aizin wal faizin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selamat Lebaran ya. 1444 Hijriah, sahabat ya. Kita menuju masjid untuk menunaikan sholat id, sahabat ya. Aduh, tanah merah, sahabat ya. Masya Allah, kumandang takbir mengiris hati, memecah kerinduan ketika kita tidak bisa mudik, sahabat, menginjak berlebaran bersama orang-orang terkasih di kampung halaman. Untuk jarak ke masjid, sahabat, kira-kira ada 200 meter ya. Kayaknya untuk daerah puncak memang berkabut tipis, sahabat ya. Licin, sahabat ya, harus ekstra hati-hati ini. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu wa lillahi alhamd. Anak-anak nikmat yang Allah berikan kepada
Allah. Cantik, eh. Salam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Di, dijum. Hujan gelap dah. Kalau cewek-cewek udah. Putar. Yuk, Mak. Sami-sami, Mak. Punten, gede dosa. Alhamdulillah, jadi pengen nangis, sahabat. Minal aidin wal faidin. Istirahat. Aduh, hampurannya si wing loba dosa. Iya, insya Allah. Mam. Bapak Enda nih kuncen si dagul dulu mah. Jadi gak kuat sahabat, pengen nangis sahabat. Insya Allah, Robi. Nanti saya jelasin di atas ya kenapa Abah suka nangis. Jadi kelihatan mau nangis. Nanti jelasin, sudah ini masih terasa sendu asli ini. Ini jalan tadi sahabat ya. Jalan pas pertama masuk, masya Allah Rabbi. Jadi gini sahabat, sebenarnya Abah tuh menangis sampai ini ya, ya Allah Rabbi. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan juga buat Abah sahabat ya, karena memang dulu sebelum bergelut di dunia YouTube, Abah jarang Lebaran di kampung sahabat ya. Selama berapa tahun ya, ada mungkin 15 tahun mah. Jadi memang terkait sama pekerjaan sahabat, dan baru kali ini bisa melaksanakan salat Id di kampung halaman sahabat ya. Minal aidin wal faidin semuanya. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf bila dalam pembawaan vlogging Abah ada salah kata sahabat ya, atau juga mungkin dalam kehidupan nyata mohon maaf, dan sebaliknya para subscriber dan teman-teman Abah juga dimaafkan sahabat ya. Suasananya ya Allah Robi itu di seberang sahabat, seberang kampung, bikin rindu asli nih berkunjung ke rumah orang tua. Masya Allah Robi berbahagia sekali ya bagi sanak saudara yang bisa berkumpul di hari raya ini.
Jadi memang sahabat ya, ada sebuah kebahagiaan yang tidak tergantikan. Sebenarnya untuk aktivitas di kota, Abah masih ini. Kadang sebulan di kota, kadang sebulan di kampung. Tapi sekarang Abah ngambil cutinya bulan puasa di kampung aja. Jadi pulang ke kampung itu 2 minggu sebelum lebaran sahabat ya. Masya Allah Robi. Dan kadang ini ada pekerjaan lain ya, tanggal 2 harus mulai start ini. Mudah-mudahan lancar, doain abahnya ya supaya sehat dan juga bisa vlogging menyajikan perkampungan di daerah Ciamis, khususnya mungkin juga ke seluruh Jawa Barat atau memang ke depannya bisa ke seluruh Indonesia sahabat ya. Alhamdulillah ya nyampe nanjak. Kalau ke rumah abah dari bawah sahabat Pucuk Ibu Ciamis, ini rumah ibu saya. Nah ini kemijirkan aja mak. Assalamualaikum. Aduh. Bu guru, minal aidin wal faidin. Bil, halo dulu. Halo guys. Nah, kita ke tetangga sahabat ya. Ke Kalembur kalau Pak Kawi. Kalembur. Pantesan. Ibu Haji. Mohon sami-sami ya si kecil cantik. Aduh. Minal aidin. Mohon maaf. Kemana ini teh? Oh, suwon ya, biasa moga silakan, moga silakan. Mana sanguna? Beak. Sok sauran, ayu itu, sendal saya tak sendal ayu utama. Oh, tu nombil ke sami, pink. Ternyata sahabat ya begitu cerah pagi ini. Terima kasih sekali ya telah mengikuti vlog Abah. Kita lanjut mengunjungi orang tua saya, orang tua dari istri Abah ya. Mudah-mudahan kita dapat vlogging. Dapat momen yang terbaik. Makasih sekali ya. Semoganya semua sehat selalu. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.